Lagi ngapain kamu? Ini lagi main nih. Sini. Main apa? Ini main game baru. Lihat tuh. Apa itu? Tuh lihat. Wih, lucu ya. Iya, bagus banget nih karakter gua nih, lihat. Lihat. Ih, karakternya kan? Wibu banget ini. Nama gamenya apa ini? Ini namanya Speed Fantasia. Halo semuanya, balik lagi channel gue, Rihir. I'm here di game Spirit Fantasia. Nah, kali ini gue bakal mainin Spirit Fantasia ya. Ini game MMORPG guys. Jadi kalau kalian suka dengan MMORPG, nah ini ada yang terbaru di Play Store atau di iOS ya. Jadi kalian bisa download aja langsung guys. Oke, gak usah lama-lama guys, kita langsung aja. Dan gue udah main juga, tapi gue di sini bakal ngejelasin juga gimana sih cara pertamanya ya permainannya. Di sini ada 4 job ya. Di sini tuh ada 4 job, ada mage, ada warrior, ada priest dan ada archer. Tapi di sini tuh dari archer kita bisa milih 2 job juga, dari mage juga ada 2 job, dari warrior juga ada 2 job dan dari priest juga ada 2 job. Kita coba lihat yang archer ya. Ini gambarnya keren banget dan lucu guys. Wajib lah kalian mainin ya. Wih, keren banget kan? Wah, keren ya. Nah, guys, di sini tuh ada 2 dari archer tuh nanti kita bisa jadi rage dan assassin ya. Jadi kalian pertamanya basicnya jobnya tuh kita archer, tapi nanti kita bisa pilih rage atau assassin. Oke, kita coba yang lain ya. Oh, keren banget ya. Dan ini super cute guys. Gamenya tuh lucu banget dan karakter-karakternya sih yang gue suka ya, imut-imut sih. Di sini ada wizard dan ada necromancer. Dan nanti bisa cari lagi job-job yang kalian pengen, misalkan jadi wizard atau jadi necromancer ya. Oke guys, tapi gue bakal mainin yang gue aja yang udah level 19. Jadi gue bakal kasih lihat kalian ada fitur-fitur apa aja sih. Jadi kalau awalnya dari 1 sampai level 6 tuh kalian tutorial ya, masih tutorial dan pokoknya seru juga sih tutorialnya ya. Ada story-storynya gitu dan lucu-lucu, ada mini gamenya guys. Jadi game ini tuh komplit banget sih menurut gua ya. Dan beda banget juga sama MMORPG yang lainnya sih ya menurut gua ya. Tapi kalian kalau misalkan penasaran, kalian coba mainin aja. Ini juga nggak usah pakai handphone yang bagus-bagus guys. HP kentang aja masih bisa main ini. Percaya nggak? Soalnya di sini ada nih ada settingan. Jadi kalian bisa misalkan kalau misalkan HP kalian kentang ya kalian ya paling gini ya sih gambarnya. Murik ya. Tapi kalau kalian HP-nya bagus sih kalian bisa pakai Ultra guys. Oke, ini udah di dalam gamenya ya guys ya. Dan di sini tampilannya tuh super fresh ya. Oh, keren banget pokoknya kita gambarnya guys. Gue suka banget gambarnya karena apa ya, dia tuh bukan 3D sih, jadi lebih ke 2D ya kalau menurut gue ya. Gimana menurut kalian, ini kayak 2D atau enggak? Oh, lihat. Kita lihat aja profil gua. Wes, gua baru level 19 ya. Ya, gua baru main 1 hari sih di sini. Ini juga gameplaynya mudah banget, guys. Ini bisa auto juga, ada dungeon juga. Terus di sini yang gua paling suka tuh bisa ada kayak kuda, guys, mon-nya ya. Kita lihat mon-nya ya. Tuh. Keren ya? Mon-nya keren banget, guys. Wes, lucu banget ya. Di sini ada sistem auto, tapi sistem autonya di pas level 19, guys. Jadi kalau kalian misalkan level-level kecil belum bisa auto nih. Kalau gini kan udah bisa auto tuh. Jadi enak banget kan mainnya kan. Relax banget, santai banget guys ini gamenya ya. Oh, keren banget kan. Oke. Tapi kalau kalian gak suka auto ya kalian bisa kita matiin aja. Nah, oh, enak banget kan. Oh, pokoknya keren banget lah game ini guys. Gua rekomen banget buat kalian yang suka MMORPG ya. Oke guys, kali ini gue bakal ngasih tahu kalian di sini tuh Koda Shop sudah kerjasama dengan game ini guys. Jadi kalian kalau misalkan mau top up, harganya bisa lebih murah dari gamenya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat kalau di gamenya tuh
Harganya kalau 50 game itu 16.000, kalau di Koda Shop tuh murah banget, guys. Pokoknya kalau nggak salah nanti kita cek aja lah ya. Kalau nggak salah 14.000 sih. Dan lagi ada promo juga. Promo dari Koda Shop tuh dari tanggal 20 Oktober sampai 3 November. Kalau kalian top up yang paling murah juga, kalian bisa dapetin voucher ya. Voucher gacha buat gacha ini nih, guys. Outfit. Nah, keren banget kan? Kalian bisa dapetin voucher gacha nih. Oke, gua bakal kasih tahu kalian gimana cara top up-nya di Koda Shop ya. Oke, guys, kita udah ada di Koda Shop-nya. Nah, di sini tuh udah kelihatan banget kan ada bannernya tuh. Ada banner Spirit Fantasia ya. Kita tampilannya seperti ini dan masukkan ID dan server ya. Guys, pertama kalian kalau nggak tahu ID-nya kalian yang mana, ini kalian pencet aja di sini. Dan terus di sini, nah, ini nih user ID ya. Jadi di bawah kakinya tuh ada user ID-nya. Oke, kita coba klik, bisa di copy nggak ya? Oh, nggak bisa di copy ya. Kita harus ngetik sendiri ya. Itu ada promo di gamenya. Kalau kalian top up pertama, kalian bakal dapetin reward yang banyak banget, guys. Tapi ada juga yang reward yang kedua. Kalau kalian top up yang 750 game ini, kalian bakal dapetin 2 kali double reward ya. Pembayarannya pakai GoPay. Dan di sini wajib kalian isi emailnya. Jadi nanti kalian bisa redeem kode. Dan ya masih ada promo kan sampai tanggal 3 November. Jadi kalian bisa dapetin tiket outfit gacha ya. Oke, aplikasi Gojek ya. Nah, setelah di aplikasi Gojek, kalian tinggal klik aja bayar. Baru kita scan ya. Oke, pembayaran berhasil, guys. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 detik saja ya udah masuk, guys. Maksud gua tuh, guys, tuh gua udah dapetin double reward ya. Wes, mantap banget ya. Jadi pertama kali top up kita dapetin reward ini, guys. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Wes, gila banyak banget ya rewardnya ya. Oke, kita approve aja. Dan yang ini kalau kalian top up yang 750 game, kalian bakal dapetin juga ini, guys. Oh, bisa dapetin si kudanya ya. Bebeknya lucu ya. Bebeknya lucu, guys. Oh, lumayan ya. Dan yang tadi reward dari Koda Shop, kalian klik aja di sini, guys. Ada reward. Nah, di sini kita redeem kode ya. Pencet aja ini. Yang tadi kode dari pembelian kalian dari Koda Shop ya, kita send aja. Oke, sukses redeem. Please check your mailbox. Oke, mantap sekali ya. Oke, kita cek aja. Oh, beneran, guys, dapat tiket ya. Wajib top up di Koda Shop ya, guys, ya, dari tanggal 20 Oktober sampai 3 November. Oke, kita klaim aja. Kita coba gacha ya. Kali ini gua harus dapetin yang bagus ya. Gachanya keren banget, guys, ini. Oke, dapat berapa apa ini? Ya, dapat jelek, guys. 5 minutes later. Mas, please, Mas. Mas, guys. Wah, dapat Mas. Dapat Mas, guys. Oh my god. Dapat apa? Ya itu ya, ungu ya. Kok bukan Mas sih? Oke, guys, sampai di sini aja gameplaynya ya. Kalau kalian penasaran gameplaynya seperti apa, jadi di sini tuh banyak banget, guys. Ada mini gamenya, terus ada dungeon juga, ada daily questnya. Pokoknya seru banget, guys. Enjoy banget gue main game ini ya. Wih, itu siapa itu, keren banget ya. Woi, keren banget itu. Gak apa-apa ya. Nanti kita jadi juga keren ya. Oke, guys, gitu aja. Semoga kalian terhibur. Semoga kalian pengen coba main ini. Silakan aja kalian main aja. Di sini udah ada di Play Store dan di iOS ya. Kalian tinggal download aja. Dan kalau kalian pengen top up seperti kayak gua, karakternya jadi kayak gini ya. Keren banget kan? Wajib top up di Koda Shop ya, guys, karena lebih murah daripada top up di gamenya. Oke, gitu aja. Sekian. Dan nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya yang lebih seru dan yang lebih keren lah ya daripada game ini ya. Pokoknya lucu banget lah game ini ya. Oke, gitu aja. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.